Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Jamali. Hari ini saya hendak kongsikan tutorial bagaimana caranya untuk kita membuang latar belakang daripada gambar yang kita tak gunakan langsung green screen, okay? Ataupun latar hijau. Manalah tahu ambil gambar dekat luar kan, jadi manalah ada masa ataupun tak logik lah untuk kita pasangkan latar hijau tu dekat belakang kan. Tapi itulah gambar yang paling menarik, contohnya untuk kita letakkan dekat thumbnail ataupun channel art. Dah tak ada gambar lain, gambar tu lah paling cantik. Macam mana nak buat? Jadi kita gunakan PowerPoint. Okey, PowerPoint ni boleh buat, insyaAllah lah boleh buat segalanya. Lepas tu kita pun pilihlah gambar. Yang pertama kita insert dulu gambar. Okey, masukkan gambar yang hendak kita masukkan. Saya pilih gambar ni lah sebab nampak tersengih-sengih senyumannya kat situ, mengharapkan subscribe daripada anda semua. Okey, seterusnya kita ambil dekat situ. Kita pun tandalah remove background. Okey, ada gambar yang memang mudah untuk kita remove background kerana mungkin disebabkan kerana latarnya ada satu warna je yang banyak. Contoh macam gambar ni, jadi senanglah untuk saya buat ataupun saya remove backgroundnya. Namun begitu, ada gambar yang agak sukar untuk kita remove background. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, seterusnya apabila kita dah remove background, dia akan jadi macam ni. Sebenarnya boleh save terus gambar ni dalam format PNG untuk kita masukkan di mana-mana. Okey, namun di sini saya hendak tunjukkan bagaimana caranya untuk kita letakkan latar hijau pula di dalam gambar tersebut. Okey, untuk memudahkan kita menjadikannya seperti animasi yang telah saya tunjukkan seperti tutorial sebelum ini. Okey. Lepas tu kita pun pergilah dekat situ, dekat design. Okey, kita pilih dekat situ format background. Okey, kita pilihlah warna hijau kerana warna hijau ini adalah warna yang paling senang untuk kita buat video ataupun animasi, dan kita hendak buang latarnya apabila kita masukkan ke dalam aplikasi video. Okey, setelah selesai, tada, kita pun dah selesai dah masukkan latar hijau. Okey, kita pindahkanlah ke mana-mana. Nak pindah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jangan pusing ke belakang, pandang, jangan toleh belakang katanya. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita meremove gambar yang agak sukar sedikit lah berbanding dengan tadi. Okey, kita pun pilihlah gambar-gambar tersebut. Ni dia. Saya pilih gambar yang ada latar hijau ni disebabkan kerana saya ambil gambar-gambar ni semua. Tu dia. Okey, saya ambil gambar ni. Okey, disebabkan kerana bilik kecil, malam lah kan. Duduk dekat rumah, flat macam inilah. Bilik pun kecil. Jadi kita pun ambil lah gambar yang ni. Okey, kita remove. Tengok dekat situ. Dia tak remove macam yang tadi. Yang tadi sangat mudah untuk kita remove. Yang ni kita kena mark dulu area. Okey, untuk kita simpan. Okey, dekat atas tu ada button tambah, tolak. Okey, jadi kita bacalah dekat situ. Bila sama ada kita nak simpan ataupun kita nak remove. Okey, dekat sini kita pun tanda. Pilihlah yang bahagian mana yang kita nak remove. Dia akan jadi macam ni. Okey, contohnya saya nak remove bahagian ni. Dia sikit-sikit dah pergi dia. Okey, kadang-kadang maklumlah kita nak gunakan online ni memerlukan cuaca yang baik, data yang bagus. Kadang-kadang tak dapat nak online. Jadi tapi kita nak buat juga gambar tu dalam bentuk offline. Kadang-kadang bila online ni dia terlampau sangat lambat, lembab, loading kan. Jadi kita gunakan benda ni, tujuan dia untuk memudahkan kerja kita. Okey. Okey, sebenarnya okey, saya pun dah remove. Jadilah macam gini gambarnya. Okey, kita pun letaklah dekat mana-mana. Maka siaplah. Lepas tu nanti bila dah siap macam gini, bolehlah kita tengok macam mana. Ni saya nak ajar macam mana nak crop gambar tu. Kenapa kena crop? Bila nanti kita nak edit ke, senang. Jadi kita pun crop lah gambar tu. Okey, tengok tu, boleh crop, boleh pindah, boleh bagi besar, boleh bagi kecil dan sebagainya menggunakan PowerPoint. Kan, macam-macam benda kita boleh buat. Kita kena selongkarlah satu-satu kerana ada antara kita yang mungkin tak tahu bahawa PowerPoint ni boleh buat benda-benda yang kita rasa, oh macam gini, boleh buat macam ni, oh macam gini. Okey, sebenarnya bila dah siap, maka kita pun boleh lah dekat situ kan. Okey, contoh macam mana kita nak letakkan perkataan-perkataan di dalam gambarnya. Saya letaklah sekali macam mana cara nak buat ataupun nak letakkan perkataan macam subscribe ataupun kita nak letak perkataan komen dan juga like. Okey, di sini saya tunjukkan bagaimana cara untuk meletakkan perkataan subscribe. Mula-mula kita masukkan dekat situ. Okey, insert. Kita tekanlah bahagian dekat insert shape tu. Kita pilihlah shape apa kita nak. Okey, lepas tu kita pun shape fill. Lepas tu shape outline. Sama ada nak outline atau tidak. Okey, lepas tu kita pun masukkanlah perkataan dekat situ. Okey, edit tag. Masukkan perkataan. Seterusnya, pilih subscribe.
Kita bagi besar, ikut perkataan yang sesuai. Yang penting perlu jelas dan nyatalah. Jadi orang pun nampak daripada jauh, oh sekena subscribe. Jadi alang-alang dah tengok ni, tolonglah kalau bermanfaat, jangan lupa subscribe. Okey, seterusnya, dah siap macam itu, maka kita bolehlah ulang-ulang, buatlah gambar-gambar lain untuk kita masukkan. Okey, ataupun kita remove. Okey, seterusnya apabila telah siap, bolehlah kita macam ni tadi, saya crop dulu. Okey, nak bagi besar, nak bagi kecil pun boleh. Okey, seterusnya kita save. Okey, save as dekat situ, dekat mana-mana kita nak letak. Okey, dah siap. Okey, dah siapkan. Okey, kita letaklah save dekat mana-mana tempat. Okey, format yang terbaik untuk kita letakkan, sama ada dalam format, dekat situ. Jangan lupa save as type tu, jangan lupa, jangan pula save as PowerPoint. Kalau save as PowerPoint, maka dia ada dalam bentuk PowerPoint je lah. Okey, kita save dekat situ, sama ada PNG atau JPEG. Okey, kalau PNG ni lebih mudah lah untuk kita removekan dekat mana-mana. Bila kita nak letak dalam gambar, kita boleh remove lah. Okey, background tu dengan mudah berbanding dengan JPEG. Okey, contohnya bila dah remove, dia jadi macam gini. Okey, bila kita keluar, kita buka balik, tengok, tada, tu dia lambatnya. Mana dia? Tu dia baru muncul. Subscribe, jangan lupa subscribe channel ni sekiranya bermanfaat untuk anda. Tengok, sempat sekali buat iklan tu. Diharap perkongsian kita pada hari ini memberikan manfaat kepada anda semua. Jangan lupa tonton dan subscribe serta like dan komen tanda sokongan anda kepada saya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.